Saudara, pembagian hewan kurban tidak hanya diterima oleh warga lokal. Warga imigran asal Suriah juga turut mendapatkan daging kurban sumbangan dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Golkar, Sulawesi Selatan di Makassar. Sebanyak 7 ekor sapi sumbangan dari DPW Golkar Sulsel disembelih untuk dibagikan kepada warga yang berhak menerima. Selain warga lokal, ratusan kilogram daging sapi dan kambing ini juga dibagikan ke beberapa warga imigran asal Suriah yang turut antri di kantor DPW Golkar, Jalan Bonto Lempangan, Makassar. Setiap warga menerima 1 kilogram daging kurban. Meski telah membagikan kupon, namun panitia kurban mengaku kewalahan dengan banyaknya warga yang datang untuk mendapatkan daging kurban. Yang di Golkar kita sebar 700 kupon. Iya, 700. Ini kan tadi masih ada masalah ya, Pak. Ada yang nanti pasti tidak bawa kupon ini. Kan? Itu karena itu masyarakat yang datang ke sini mungkin belum mendapatkan kupon dari yang punya sapi sehingga datang ke sini dan kita tetap akan melayani semua.